Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Netrik yang masih setia di atas genteng. Seperti biasa di awal video, doa yang berulang apa sih ijabah buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like serta berkomentar. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Mungkin banyak sekali para YouTuber pemula yang ingin membuatkan konten, yang dimana mungkin kontennya itu tanpa wajah, dan di videonya tersebut itu membutuhkan beberapa video klip yang itu mungkin harus digunakan secara gratis. Yang kesalahan para YouTuber di sini adalah biasanya menggunakan video-video yang itu dari video YouTube, yang nantinya video tersebut ataupun konten dianya tersebut itu tidak lolos monetisasi. Nah, untuk di sini saya berikan situs-situs gratis yang dimana kalian itu bisa mendapatkan video-video ataupun potongan-potongan video gratis untuk mempercantik konten kalian. Walaupun gratis, jika teman-teman ingin menggunakan potongan-potongan klip video yang nantinya itu dari situs gratisan, nah video teman-teman itu masih harus tetap ada yang namanya narasi. Nah, disinilah kesalahan para YouTuber yang dimana dia itu menggunakan video-video gratis yang itu dari situs-situs gratis, akan tetapi pada videonya tersebut itu tidak memiliki nilai narasi. Nah, sehingga video ataupun kontennya tersebut itu tidak lolos monetisasi. Berikut situs tempat menonton video klip ataupun food tag yang gratis untuk mempercantik konten video kita. Tapi sebelumnya jangan lupa kita seruputilah seetikmanya biar lebih ocer otaknya ianya. Ya kopinya tinggal seetik deh, yang penting marawas, yang nikmat gitunya. Jika kalau kita sorbian seruput seetikmanya, bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Situs tempat download food tag gratis yang pertama adalah clipstill.com. Clipstill didedikasikan untuk sinemagraf, foto yang berisi animasi berulang kecil yang berputar dalam satu lingkaran ataupun loop. Efeknya cukup menghipnotis kita dan cara yang bagus untuk menarik perhatian audiens. Walaupun sebagian besar video di situs ini adalah konten premium atau berbayar dengan kualitasnya tinggi, akan tetapi masih ada sedikit pilihan sinemagraf yang tersedia secara gratis dan selalu update setiap bulan. Jadi sebaiknya Clipstill ini tetap di bookmark ya untuk keperluan pembuatan konten kita. Sinemagraf Clipstill tersedia untuk diunduh sebagai file video kecil dan sangat cocok untuk desain website. Situs tempat download food tag gratis selanjutnya adalah cover.co. Cover adalah situs web video stok gratis yang menyediakan ratusan video berkualitas tinggi bagi para kreator konten untuk semua kebutuhan kontennya, tanpa watermark dan tidak memerlukan atribusi. Situs ini bisa menjadi salah satu sumber yang bagus untuk stok klip video gratis kita. Setelah mengunduh, kita akan menerima file zip yang berisi video serta gambar mini JPEG-nya. Situs tempat download food tag gratis selanjutnya adalah Cute Stock Food Tag. Meskipun pada pandangan pertama, Cute Stock Food Tag sepertinya bukan pesaing utama. Situs ini memiliki banyak sekali hal yang ditawarkan kepada para konten kreator video. Situs ini mungkin tidak memiliki layout yang indah, akan tetapi dapat diurutkan dalam satu klik, dan fitur penelusurannya cukup responsif. Selain stok video gratis, Cute Food Tag juga menawarkan berbagai stok lainnya, seperti halnya foto, klip audio, font, dan lain-lain yang ada pada tab pre-research. Situs tempat download food tag gratis selanjutnya adalah Dareful. Dareful adalah sumber kita untuk klip video dengan stok video 4K gratis yang dapat diunduh dan digunakan sesuka hati selamanya. Kita tidak perlu membayar sepeser pun saat kita menggunakan videonya. Tapi, apakah rekaman stok video 4K ini benar-benar gratis? Ya, gratis 100%. Unduh apapun yang kita inginkan, gunakan di semua jenis konten. Kita cukup mendaftar terlebih dahulu dan bisa langsung memulai mendownloadnya. Situs tempat download food tag gratis selanjutnya adalah freenaturestock.com. Situs video stok yang gratis ini untuk semua kebutuhan video alam kita. Setiap video yang ada di freenaturestock.com diambil dan diedit secara pribadi oleh penulis situs web dan sebetulnya gratis untuk digunakan baik secara komersil maupun non-komersial. Freenaturestock tidak mengharuskan kita memberi kredit kepada kreator videonya. Akan tetapi, mereka mendorong kita semua yang mampu untuk memberikan sumbangan sebagai ucapan terima kasih. Situs tempat download food tag gratis selanjutnya adalah ignitemotion.com. Jika kita butuh latar belakang untuk video, Ignite Motion siap membantu kita.
Ignite Motion adalah salah satu situs web rekaman video food tech stock gratis yang sebetulnya berfokus pada satu jenis rekaman. Jadi kita tahu persis apa yang kita harapkan. Dalam website ini, kita bisa mendapatkan berbagai video latar belakang untuk konten kita secara gratis. Situs tempat download food tech gratis selanjutnya adalah liveofvid.com. Situs web stock video ini tidak hanya memiliki antar muka yang sangat bagus, tapi juga semua video dengan resolusi SD dan HD bisa diunduh secara gratis. Semua video di liveofvid ini bebas watermark dan tidak memerlukan atribusi, baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial. Akan tetapi, sebagai balas budi, sebaiknya kita meng-share tentang mereka di kolom deskripsi konten kita nantinya. Situs tempat download food tech gratis selanjutnya adalah mazway.com. Jika kita mencari rekaman HD sinematik yang menawan, coba cek saja langsung ke situs mazway.com. Layout website ini cukup intuitif dan minimalis disertai kategori pencarian untuk memudahkan kita menemukan apa yang kita butuhkan. Mazway menyediakan klip video yang sangat berkualitas dan dilisensikan di bawah lisensi atribusi. Jadi pastikan untuk selalu memberikan atribusi kepada kreator videonya ya. Situs tempat download food tech gratis selanjutnya adalah mixkit.co. Mixkit adalah situs video stok gratis yang benar-benar gratis. Tidak diperlukan pendaftaran, tidak perlu atribusi, tidak ada watermark yang disisipkan, dan semua stok video HD tersedia untuk penggunaan komersial maupun non-komersial. Kita juga dapat memilih video dari berbagai kategori dan gaya, termasuk bisnis, teknologi, mode, perjalanan, seni pertunjukan, dan banyak lagi yang lainnya. Jika kita tidak yakin ini gratis, kita dapat membaca lisensi serta syarat dan ketentuan lisensi mereka yang dituliskan pada halaman ini. Situs tempat download food tech gratis selanjutnya adalah motionelement.com. Motion Element saat ini menawarkan lebih dari 3.000 video stok gratis, dan mereka juga mengupdate dan mengposting stok baru setiap minggunya. Mereka juga memiliki lebih banyak pilihan food tech ataupun klip video yang tersedia untuk dibeli, serta konten lain seperti gambar, GIF, dan klip audio. Mereka membutuhkan kredit kembali ke situs mereka jika kita menggunakan karya mereka. Jadi pastikan untuk memberikan atribusi kepada mereka jika kalian ingin mendownloadnya. Situs tempat download food tech gratis selanjutnya adalah openfoodtech.net. Open Food Tech adalah sumber rekaman stok gratis yang cukup bagus. Video-videonya tersebut sudah diatur dengan rapi berdasarkan lokasi dan tema dari berbagai tempat, situs bersejarah, dan pemandangan indah di seluruh dunia. Ini tercermin dalam desain beranda uniknya yang memungkinkan kita menelusuri rekaman berdasarkan lokasi. Untuk dapat mengdownload videonya, kita harus masukkan alamat email terlebih dahulu. Semoga situs-situs klip video gratis ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mempercantik konten teman-teman. Jika teman-teman sebagai YouTuber pemula dan channelnya masih sepi, nah silakan teman-teman bisa menggunakan strategi yang sudah saya bahas sebelumnya, kalian bisa klik saja di video yang ini. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama.